Kita dapati di lantai 23, ini salah satu unitnya yang disewa. Dari situ kemudian penyelidik tim Satreskrim Mabes Polres Jakarta Selatan mengembangkan perkara ini, dari mana asalnya, kemudian apakah ada yang lainnya. Barulah didapatkan informasi bahwasanya di satu tempat yang lainnya, yaitu di lantai 19, ini ada lagi satu ruangan full yang diisi dengan adanya tanaman-tanaman jenis ganja ini. Bau apa itu? Ada daun, iya. Lebih rehab kali.